Halo Dos, Meranam Dayat Malhotra, Sukriya sudah klik video ini tentunya masih bersama saya dalam acara Kabar Kabari. Tentang kabar yang tak kami kabari, karena kami Kabar Kabari. Kabar kita kali ini akan membahas tentang 10 rahasia kotor produk nepotisme di Bollywood. Semuanya akan saya kulik dan kupas dengan bibit saya yang tajam-setajam sembilu berbisa. Salman Khan. Bintang yang tidak berpendidikan ini mengambil semua jenis fasilitas bukan manusia tetapi Salman Khan. Ia terkenal karena menghancurkan banyak pemain pria dan karir aktor yang tidak memiliki latar belakang filmi yang kuat. Dia telah meluncurkan banyak pahlawan wanita seperti Katrina Kaif, Jacqueline Fernandez, Zarin Khan. Tetapi dia tidak pernah mempromosikan orang luar pria. Menjadi bocah manja dari Salim Khan, beberapa pengaduan hukum telah diluncurkan terhadap Salman. Dia dituduh kasus pemburuan Black Book dan kemudian untuk illegal arm bertindak kekerasan. Dia juga dibebaskan untuk kasus tabrak lari pada tahun 2002. Dia tidak pernah dinyatakan bersalah di pengadilan meskipun pihak oposisi memiliki cukup bukti. Ranbir Kapoor. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah salah satu aktor berbakat dari keluarga Kapoor. Tetapi bisakah Anda mengabaikan citra flamboyannya? Ranbir memiliki banyak pacar, dari Sonam Kapoor hingga Deepika Padukone, dan setelah memiliki hubungan langsung, dia memutuskan semua orang. Namanya juga terlibat dengan banyak wanita yang sudah menikah seperti mantan istri Sanjay Kapoor, Nandita Mahatani, dan Aishwarya Rai Bachchan. Surat Pancholi. Dia adalah aktor gagal Bollywood dan melakukan debut kegagalannya dengan film Hero. Tetapi dia menjadi berita utama bukan untuk pekerjaannya, tetapi untuk hubungan cintanya dengan Jia Khan. Jia Khan yang hamil dengan kekasihnya yang tinggal di rumah Surat Pancholi mengambil nyawanya sendiri di apartemen Juhunya. Polisi mendapatkan catatan bunuh diri Jia di mana Suraj disalahkan karena menjadi pacarnya yang curang. Tetapi putra Aditya Pancholi Suraj itu tidak pernah dinyatakan bersalah di pengadilan Mumbai. Karan Johar. Karan Johar sekarang dianggap sebagai ayah baptis nepotisme. Pembuat film ini hanya membuat film dengan anak-anak bintang. Alia Bhatt dan anaknya Pandey adalah contoh terbaik nepotisme. Rumornya adalah Karan telah menolak dan mengolok-olok banyak aktor dan aktris yang menjanjikan karena mereka tidak termasuk dalam keluarga film bergengsi manapun. Karina Kapoor Khan. Putri dari keluarga Kapoor, Karina Kapoor Khan terkenal dengan perilakunya yang buruk dan kasar. Suatu hari dia membuat komentar rasis tentang Bipasa Basu dan memanggilnya Kali Billy. Sebagai seorang anak bintang, dia membantah berbagi panggung yang sama dengan dia Mirza karena dia bukan aktris kelas A. Mahesh Bhatt. Pembuat film terkenal Mahesh Bhatt memiliki latar belakang film terkenal. Dia terlibat dengan banyak pahlawan muda. Dia meninggalkan istri pertamanya untuk Parvin Baby yang merupakan seorang aktris yang glamor pada masanya. Kemudian Parvin mengambil nyawanya di rumahnya. Mahesh juga memperingatkan pacar Susan Singh Rajput, Rhea Chakraborty, untuk meninggalkan Susan karena dia menderita depresi. Sonam Kapoor. Tidak perlu dikatakan bahwa Sonam suka mengejek anak-anak non bintang dan dia telah melakukannya di Coffee dengan pertunjukan Karan dengan Karan Johar berkali-kali. Sonam Kapoor tidak pernah menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada aktris seniornya dan pernah memanggil Aishwarya Rai sebagai bibi. Sanjay Dutt. Putra Sunil Dutt, Sanjay, dituduh melakukan kekerasan senjata dan senjata ilegal dan dimasukkan ke dalam penjara. Selama puncak karirnya di Bollywood, ia biasa menggunakan narkoba dan alkohol. Kecanduan obat-obatannya sangat parah sehingga ia dirawat di rumah sakit jiwa. Aditya Narayan. Menjadi putra penyanyi Bollywood populer, Aditya terlihat menampar seorang penjaga keamanan di Mumbai. Dia meneriakinya dengan "Kamu tidak tahu siapa aku." Ini membuktikan kesombongannya terhadap orang-orang biasa. Demikianlah kabar-kabar kita kali ini. Saya Dayat Malhotra, channel undur diri di hadapan Anda.